Saya sering sholawat di mall dengan satu doa, barang-barang di mall yang saya tunjuk nggak ada yang saya bayar. Pokoknya tunjuk ambil pergi. Pokoknya tunjuk ambil pergi. Ayo ikutin. Tunjuk ambil pergi. Ayo. Tunjuk ambil pergi. Tapi sambil sholawat. Oke, kali ini kita akan lihat nih komentar dari para netizen. Tunjuk ambil pergi. Udah saya lakukan babak belur gua, bang. Dihajar masa. Anjir, bang. Kok mirip orang yang dari mana duitnya? Ini mah tutorial masuk Polda. Dia belum selesai bicaranya, maksudnya tunjuk ambil pergi ke kasir. Alhamdulillah akhirnya saya habis di Bareskrim Jaktim. Dari sini kita belajar bahwa kita gak perlu belajar dari sini. Saya dari dulu gitu, pas dekat kasir harus dibayar dulu, babang, katanya. Teman saya di swalayan huruf Y tunjuk ambil pergi auto polsek touch. Pih, tuh nih orang. Ustaz, duit dari mana duitnya? Saya butuh 1 triliun. Beliau ini kocak gaming. Kebanyakan nonton Dora. Astagfirullahaladzim. Beliau ini kocak gaming, YGY. Makasih masukannya, tapi tunggu lagi di polsek nih. Dia lupa bilang kalau ambis diambil bakal dikejar katanya. Makin parah sakitnya. Cuma bisa ngakak liatin komentar netizen. Ya sama saya juga ngakak. Saya sudah ikutin, sekarang saya di polsek. Gimana nih Tad? Gue mau ke rumah Yusuf Mansur. Ah, mau nunjuk mobilnya. Parah komentar netizen nih. Aduh. Kalau aku yang punya toko, gak aku kasih sumpah. Terus diteriakin di masa di mall. Teriakin masa di mall. Iya benar kok, pernah nyoba tunjuk ambil terus pergi. Seketika terasa ringan langkahku, gak napak lantai. Oh ternyata aku ditenteng dua orang satpam. Aduh, makin cocok jadi pelawak. Anjir. Komentar netizen dasar-dasar. Haha, tunjuk mallnya jadi milik Pak Ustadz tuh mall. Jadi pengen nyoba di showroom mobil. Gimana kalau kita ke tempat makan, dia sambil ngutin caranya. Alhamdulillah berkat petunjuk Ustadz ini aku dikejar satpam sampai depan tetangga padahal selawat belum putus. Lu ceramah tempat gue tandain katanya. Tutor masuk polsek ini. Pergi ke kasir maksudnya katanya. Ada yang komen ya. Makasih Pak Ustadz, jurusnya gara-gara itu saya gak jadi lebaran tahun ini. Oke guys, itu saja ya. Bacain komentar netizen. Mungkin ada yang seru-seru lagi, kita nanti bacain lagi.